Salam semangat dan selalu sehat Kita jumpa lagi dengan pembelajaran seni budaya Khusus seni rupa Kelas 7 semester ganjil Dan kita bahas tentang ragam hias Ragam hias kali ini kita akan mengambil dari motif manusia Dan bagian kepalanya saja Yang disebut ragam hias bentuk topeng Silahkan like dan subscribe video ini untuk bisa membuat gambar-gambar topeng seperti ini disiapkan lebih dahulu yaitu garis-garis kerjanya agar nanti dalam menggambar ragam bias ini akan lebih mudah saya akan memperagakan untuk menggambar ragam bias bentuk topeng ini sudah saya siapkan garis-garisnya nah di sini kalian perhatikan Ya, ini garisnya melengkung ke atas. Nah, lalu bagian bawahnya juga melengkung. Nih, didobel. Nah, lalu dibuat bagian matanya seperti ini. Pelupuk matanya. Langsung dibuat bentuk gambar hidung, lalu mulutnya. Nah, dihitamkan sekalian alis variasinya. garisnya di sini bisa melengkung ke atas, bisa melengkung ke bawah. Tambahkan anting-anting. Iya, -anting. jadi. Lalu untuk motif yang kedua atau motif lanjutnya, kita ambil garisnya lurus. Nah. Ini juga runcing. Nah, ini dengan ini kan sudah beda. Ini tekniknya disebut teknik geometris. Namun obyeknya obyek manusia khusus bagian kepala. Maka disebut motif topeng. Namun ini mengambil bentuk dasar manusia. variasinya tambahan mulut garis terus anduh lengkung-lengkung dulu nah garis melengkung-lengkung seperti ini ini langsung dihitamkan saja diberi antingnya diberi antingnya Nah, tinggal diberi warna. Nah, seperti ini dulu, langsung pewarnaan. Bisa menggunakan spidol. Silakan mewarnanya yang teliti, yang rapi. Kalau ini saya sengaja agar cepat jadi agar kamu segera bisa praktek. Bisa menggunakan pewarna spidol atau bisa menggunakan pewarna dari krayon atau kombinasi krayon dan spidol. sekali lagi ini motif dari bentuk manusia namun tekniknya teknik pembuatannya teknik geometris karena pengulangan ini mengambil motif dari bentuk manusia namun teknik pengerjaannya geometris Untuk menggambar sepanjang ini perlu ketelitian dan ketekunan. Nah, lalu bisa ditambah dengan pewarna dari krayon. Dan garis-garis awal ini tidak akan Tertimpa, karena Tidak terlalu Kuat menggoresnya Nah, seperti ini Ya, saya ulang sekali lagi Tarik garis Terus Lagi, melengkung Melengkung Mata Mata Hidung, mulut, alisnya, variasinya, antingnya, nah, seperti ini, selanjutnya. Silahkan kalian latihan terus, berlatih terus, sering mencoba dengan penuh ketelitian. Niscaya kalian akan bisa menggambar bentuk-bentuk ragam hias seperti ini dan hasilnya memuaskan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.